kalau kita semua cari pohon Natal. Lalu bisa kita hias agar Santa meninggalkan hadiah untuk kita di pohon. Yeah, hore, hore! Tapi di luar sangat dingin. Jangan cemas, Miss Sifu. 1, 2, 3. Topi, sarung tangan, dan shawl akan melindungi kita. Ayo berangkat! Ayo kawan-kawan, kalian mencari pohon yang paling kalian suka. Aku suka pohon yang kecil ini. Yang ini kurang hijau. Oh, cantik sekali. Wow, dan bintang-bintang kecil ini. Wah, tapi semuanya terlihat sama. Kau punya jenggot. Suara apa itu? Halo? Itu Santa! Halo semua! Santa! Ayo masuk, kusiapkan coklat hangat untuk kalian. Bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Kami melewati portal ajaib. Itu berarti kalianlah yang telah terpilih untuk tahun ini membantuku mengirimkan hadiah. Yeay, ayo kita berseluncur. Ho, 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 ho. Kapan kita berangkat? Sekarang juga. Rudolf, ini para pembantu kita. Ayo kita terbang. Ini dia hadiah pertama. Sekarang giliranku, giliranku. Sekarang giliranku. Oh, ho, ho, ho. Terima kasih sudah membantu. Hore, sekarang kita sudah menghias pohon penuh dengan hadiah. Hore, sekarang ayo kita buka. Di mana Santanya? Oh, ho, 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 ho. Selamat datang. Terima kasih, Santa. Jangan lupa untuk berlangganan. Aku suka.
liburan favoritku tahun ini. Aku juga, Miss Sifu. Menurutmu, bagus tidak kalau kutambahkan beberapa kuali terbang? Iya, Tati. Itu akan terlihat bagus. Lebah kerlap-kerlip, kuali terbang muncullah. Wow, aku lupa memberitahu laba-laba kecil. Tati, ada apa? Aku mau tidur, aku ngantuk sekali. Hai laba-laba kecil, ini Halloween. Bisakah kau memberitahu laba-laba yang lain untuk menghias rumah kita? Tentu saja, Tati. Hore, Halloween. Kami semua akan segera datang. Terima kasih banyak. Lihat, Tati. Siapa itu? Entahlah, Miss Sifu. Ayo lihat siapa yang datang. Mumi. Tati, Miss Sifu, aku butuh bantuan. Kalian tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kejadiannya mengerikan. Wow, rumahmu terlihat bagus sekali ya. Tapi Mumi, apa yang sedang terjadi? Benar. Wah, sangat nyata. Kuali terbang, keren sekali. Mumi, jangan teralihkan. Beritahu kami ada apa sebenarnya. Oh, kalian tidak akan percaya. Halloween, Halloween. Ada apa dengan Halloween? Tati, Tati, kau lihat banyak laba-laba kecil yang datang? Di mana kita akan menghiasnya? Buatlah di mana saja dengan banyak jaring laba-laba. Baik, Tati. La 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 la. Pipi, pipi. Lilali lali lali. Halloween, Halloween. Mumi, beritahu kami. Cepat katakan. Oh iya benar, Halloween dalam bahaya. Apa? Ah, kau bilang apa tadi? Akan kujelaskan, ada Firaun di Mesir yang sangat tua dan dia ingin menyingkirkan Halloween. Aku tidak tahu kenapa, ini gawat sekali. Hah? Dan sepertinya sekarang dia sudah bangun. Aku yakin dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menyingkirkan Halloween. Kita harus apa? Katakan kita harus apa? Akhirnya di mana Halloween akan menghilang sudah tiba. Mumi, kalian akan menjadi pembantuku. Aku akan mengirim kalian lewat portal dan akan menghilangkan sebuah labu yang kalian lihat nanti. Hahaha, tanpa labu, mereka tidak bisa merayakan Halloween. Portal terbukalah. Maju terus, Mumi tersayang. Akhirnya aku akan mengakhiri Halloween. Sekarang ayo kita membuat pai labu. Baunya enak sekali. Aku akan menambahkan beberapa hal. Sekarang akan kutambahkan krim labu. Siap untuk pergi. Aku akan membawanya ke pesta Tati. La 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 la. Tapi ada apa ini? Menakutkan. Apa yang terjadi? Bagaimana cara keluar dari sini? Aku harus memberitahu Tati. Sebaiknya aku cepat sebelum mumi zombie menghancurkan semua labuku. Tati! La 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 la! Ayo lihat labu mana yang akan kubawakan ke Tati dan Miss Sifu. Kita akan bersenang-senang. Dan aku yakin aku akan memenangkan kontes labu terbaik tahun ini. La 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 la! La la la! Huh? Apa yang kalian lakukan dengan labuku? Apa lagi? Miss Sifu, tangkap aku! Apa? Aku datang! Aduh! Maaf ya, Miss Sifu. Aku harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting.
Sinterklas? Tidak, Tati. Ini aku, Pak Morning. Aku harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting yang sedang terjadi. Sangat mengerikan. Ada banyak sekali mumi yang mengambil semua labu dari kebunku. Apa labumu juga? Iya, itu benar. Apa yang sebenarnya terjadi? Itulah yang ingin ku katakan. Mereka mengambil labu untuk mengakhiri Halloween. Kita harus mencegahnya, tapi aku tidak tahu caranya bagaimana, kawan-kawan. Apa? Halloween? Kenapa? Lalu bagaimana ini? Oh tidak, mumi akan datang. Kita harus apa? Lari, ambil semua labu yang kau punya dan bawalah ke tempat yang aman. Terlambat, Miss Sifu. Mereka sudah mengambil semuanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita minta bantuan guru? Tapi bagaimana cara kita keluar dari sini? Terlalu banyak orang untuk melewati cermin. Jangan khawatir, aku punya jalan rahasia untuk situasi seperti ini. Di mana itu? Di sini. Ayo teman-teman, agak gelap dan menakutkan, tapi kalau kita pergi lebih cepat, kita akan baik-baik saja. Baiklah. Tati, gelap sekali. Bagaimana kalau Mumi datang ke sini? Mumi, lari! Di mana? Di mana? Lari! Cepat, kita hampir sampai. Miss Sifu, di mana Mumi itu? Astaga, bukankah kau itu adalah Mumi? Ayo pergi. Guru, tolong kami. Kami punya masalah. Teman-teman, aku tahu apa yang terjadi. Itu sebabnya kami mengirim 2 sukarelawan pemberani untuk menyelesaikannya. Tapi mereka tidak kembali. Jadi, sekarang kita butuh orang lain untuk menyelamatkan mereka. Guru, aku akan menyelamatkan Halloween dan Miss Sifu akan membantuku. Hah? Aku? Kenapa, Tati? Karena kau pengawalku yang setia. Kemana kita harus pergi? Aku akan membuka portal ajaib untukmu. Kruti, Minuti. Ayo, Miss Sifu. Aku ingin pulang. Aku takut. Tati, apa yang kita lakukan sekarang? Ini menakutkan. Entahlah, Miss Sifu. Kita pergi begitu cepat, jadi guru tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Bagaimana cara kerjanya? Lihatlah, Tati. Labunya akan berbicara. Teman-teman, kalian berdua harus menemukan labu milenial. Wow. Baiklah. Tati, lihat ada banyak mata yang memperhatikan kita. Apa yang akan mereka lakukan? Miss Sifu, aku tidak melihat mata apapun. Apa maksudmu tidak melihatnya? Lihat! Kura-kura! Mereka kura-kura! Tolong! Lari, Tati! Lari! Aku sangat takut! Jangan makan aku! Tolong! Miss Sifu, tidak ada apa-apa di sini? Iya, Tati! Kita dikepung! Selamatkan dirimu, Tati! Jangan khawatir! Tutup matamu dan aku akan membantumu! Sifu, tidak. Aku tidak bisa melanjutkannya. Ini terlalu tinggi. Ini tidak tinggi sama sekali. Ini cuma jembatan kecil. Tidak, Miss Sifu. Lihat, ini sangat tinggi. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Tutup matamu, Tati. Aku akan membantumu. Mengerikan. Benar, ini tidak tinggi sama sekali. Dan pintu ini menuju kemana? Lihat, terbuka sendiri. Kita harus masuk. Tentu saja. Kalau tidak, apalagi yang bisa terjadi? Wow,
Banyak sekali pengunjung yang kupunya hari ini setelah sekian lama tidak bertemu siapapun. Selamat ya teman-teman, kalian lulus tes pertama. Hah? Tes apa? Tes tentang membantumu mengatasi ketakutanmu. Tapi belum kuatasi, aku masih takut kura-kura. Aku juga masih takut ketinggian. Maksudku, kalian saling membantu, jadi kalian bisa bergerak maju terlepas dari ketakutanmu. Baiklah, ayo lanjutkan dengan tes. Bolehkah aku memakanmu? Perutku sangat lapar, dan kelihatannya kau labu yang enak. Oh, Miss Sifu, aku bukan labu yang bisa dimakan. Aku adalah labu milenial. Baiklah, maafkan aku ya labu milenial. Baiklah. Sekarang ayo turun ke bisnis. Kalian harus memecahkan teka-teki yang belum bisa dipecahkan oleh teman-teman kalian. Itu mudah. Jangan berpikir begitu, Miss Sifu. Ini tidak semudah itu. Di balik pintu itu, kalian akan bertemu teman-teman kalian. Kalian harus membantu mereka memecahkan teka-teki. Tidak bisa. Apa masalahnya? Kami tidak tahu cara menyelesaikannya. Dan kalau tidak, kami tidak akan bisa keluar dari sini atau menyelamatkan Halloween. Jangan khawatir, di antara kita berempat, kita akan menyelesaikannya. Dua unta sedang terbang. Yang satu berwarna merah muda dan yang satunya lagi ke kiri. Dan landak berusia 4 tahun yang membawa 1 kilo jeruk biru disebut Pepo. Berapa berat jeruk tersebut? Hah? Unta terbang, jeruk biru, landak berusia 4 tahun. Itu sulit kan? 1 kilo jeruk biru? Jawaban yang benar adalah 1 kilo. Bagus teman-teman, kerja yang bagus. Kalian meragukannya? Miss Sifu? Maaf, Tati. Sekarang, aku akan memberikan solusi untuk memecahkan masalah Halloween. Apa itu? Apa itu? Ini dia. Selembar kertas. Apa ini lelucon? Bagaimana kita akan menyelamatkan Halloween dengan selembar kertas? Kalian harus membawanya ke Firaun Agung Mesir. Lalu kalian akan mengerti segalanya. Baiklah. Ayo pergi, Miss Sifu. Kalian harus pergi lewat portal ini. Wow, Tati, lihat, besar sekali. Lalu di mana pintunya? Kalian mau apa kemarin? Kami datang untuk menyelesaikan masalah kecil yang kau sebabkan dengan Halloween. Kalian sungguh berpikir kalau kalian bisa menyelesaikannya. Baiklah, izinkan aku memberitahumu. Kalau kau tidak akan bisa, tidak akan ada lagi pesta Halloween. Mulai sekarang, Halloween. Apa masalahmu dengan Halloween? Kenapa kau tidak menyukainya? Jika itu sangat menyenangkan, kau bisa menyamar. Begitu juga dengan pai labu. Banyak sekali pai labu yang enak. Kau kan bisa memakannya. Seru sekali bersama teman-teman. Kau bisa menceritakan kisah menakutkan. Pai labu. Ada masalah. Pai labu. Hah? Oh. Sekarang aku paham, Firaun. Sebenarnya kau hanya ingin makan pai labu, bukan? Iya. Tidak ada yang pernah mengundangku untuk makan pai labu sebelumnya. Dan semua orang di Halloween berbicara tentang pai labu yang enak. Dan aku juga mau makan. Dan itulah alasan kau tidak suka Halloween? Kami bisa membuatkan pai labu yang enak untukmu. Bagaimana kau akan melakukannya kalau labu tidak tumbuh di sini? Lagi pula, aku pun tidak punya resepnya.
Tenang saja, kau jangan khawatir, Fir'aun. Ini adalah resep pai labu dan aku akan membuat taman labu ajaib di piramidamu. Dengan begitu, kau akan punya banyak labu dan kau bisa membuat pai labu semaumu. Bisakah kau melakukannya sekarang, Tati? Tentu saja bisa, Miss Ifu. Kenapa kau tidak melakukannya di rumah? Karena dengan begitu kau akan cepat bosan makan labu. Benar juga. Lebah kerlap-kerlip, taman labu ajaib muncullah. Oh, indahnya. Bagaimana dengan resepnya? Ini resepnya. Terima kasih, teman-teman. Kalian hebat. Aku cinta. Aduh, aku tidak bisa bernapas. Oh, maaf. Aku terlalu senang. Iya, kami tahu itu. Seperti mumi yang kau kirim untuk menghilangkan semua labu di rumah kami. Tapi mumi sangat menyenangkan. Tidak saat mereka mengambil semua labuku. Oh, maafkan aku. Aku akan memberitahu mereka untuk mengembalikan labu kalian. Terima kasih banyak, teman-teman. Sudah waktunya kalian kembali untuk merayakannya. Halloween, portal buka. Hore! Kuucapkan selamat Halloween semuanya. Bagikan videonya. Dan bagian ini tentu tidak masalah. Baiklah, siap untuk uji coba. Sepertinya bagian tadi itu diperlukan. Hah? Sudah berhenti. Telurku. Aku berhasil. Astaga, ada telur aneh sekali. Aku akan membawanya kepada Tati. Mungkin dia tahu ini telur apa. Tati, lihat apa yang kubawa. Lihat telur yang sangat langka. Itu menarik. Aku akan titipkan kepadamu. Jaga sampai Tati datang. Baik, serahkan padaku. Sampai jumpa. Tok-tok, apa ada orang? Tidak. Apa yang bisa aku lakukan dengan telur? Aku tahu, aku akan menggambar wajah. Selamat pagi anak-anak, pelajaran hari ini. Aku lapar, aku ingin makan. La la la. Hah? Apa? Telur, kau mengikutiku? Ya ampun, malangnya. Aku akan menyembuhkanmu. Mimimo. Meow. Mimimo. Tati. Hore. Mimimu.
kecil. Oh, astaga. Oh, ya ampun. Semuanya jadi berantakan. Aku tidak mau membersihkannya. Astaga. Ada apa ini? 1, 2, 3. Rumah kembali rapi dan bersih. Tati, bukan kami pelakunya, tapi si kecil ini. Si kecil dari mana asalnya? Entahlah. Pak Morning membawakan telur ini untukmu, dan makhluk kecil ini keluar dari telur itu. Seperti itu. Pertama, kita akan membersihkanmu. 1, 2, 3. Lily, Misifu, dan dinosaurus kecil ini jadi bersih kembali. Kemarilah, makhluk kecil. Mimimu. Oh, sepertinya dinosaurus ini sudah sayang padamu, Misifu. Mimimu. Aku juga sayang padamu, makhluk kecil. Ayo kita ke rumah Pak Morning agar dia bisa dikembalikan ke induknya. Pak Morning, kami bawakan dinosaurus kecil ini untuk dikembalikan ke induknya. Ah, jadi telur itu telur dinosaurus. Di mana kau menemukannya? Dari mesin waktu yang aku buat, Tati. Ayo kita gunakan untuk kembalikan dia ke induknya. Maaf, kawan-kawan. Itu sangat tidak mungkin. Mesinnya benar-benar telah rusak. Oh, begitu. Kita lihat apa yang bisa dilakukan. Sampai jumpa. Aku punya bukunya. Coba kita lihat. Di sini dijelaskan, waktu berjalan dan dengan sihir, dia akan membawa kita ke dunia tempat dinosaurus kecil. Bagus, kita berhasil. Ah, itu ada T-Rex. Lari, teman-teman. Ayo sembunyi di sana. Dia tidak melihat kita. Ayo, kita cari induk si kecil itu, teman-teman. Anakku, aku ingin anakku kembali. Jangan menangis, Ibu Dinosaurus. Ini kami bawakan anakmu. Ibu. Oh, anakku. Ibu. Anakku sayang, ibu merindukanmu. Aku juga akan merindukannya. Jangan cemas, Misifu. Kita akan kunjungi dia lagi. Sukai dan berlangganan.